ini contribute kepada sains contohnya lah. Jadi mereka mendermakan darah mereka, dan darah sebelum mereka laksan mendermakan darah mereka, kita akan mensaring untuk jangkitan kuman yang lain, contohnya sama ada hepatitis C dan sebagainya kalau mereka sihat. Dan juga kita akan laksanakan test semula, kalau test pun negatif, jadi kita akan ambil darah dia, kita akan asingkan darah merah dengan plasma, dan plasma tu kita akan hantar ke IMR untuk buat kajian, lihat kepekatan antibody tersebut, dan kita akan, darah merah kita mungkin akan pulang kepada pesakit tersebut. Dan 2 minggu lagi kita akan ambil darah lagi untuk ambilkan plasma dia. Dan plasma ni kita akan kaji, dan kalau antibody dia tinggi, mungkin besar kemungkinan kita boleh gunakan plasma daripada pesakit untuk merawat pesakit yang lain. Ada 2-3 pesakit dah telah tampil depan untuk menyumbang pada sains dan teknologi lah kata. Dan kita pun bersyukur dan terima kasih kepada pesakit tersebut kerana mereka rela untuk membantu dalam kita melaksanakan penyelidikan dan sains untuk melihat kepekatan antibody ini. Jadi mungkin kita akan lihat antibody IgG dengan IgM dan juga kepekatan antibody tersebut. Kalau boleh kita gunakan antibody ini dan kita boleh bagi kepada pesakit tersebut.